Paman, hari ini kami akan membuat mainan orang-orangan dari bambu. Kata Paman, mainan ini sering dimainkan ketika Paman masih kecil dulu. Bahannya sederhana kok teman. Cukup butuh bambu dan tali. Pertama kita tipiskan beberapa bilah bambu yang sudah dipotong. Setiap ujungnya diberi lubang untuk mengikat tali nantinya. Nah, tugas Yasin membuat bentuk orang-orangannya dari karton atau kardus bekas. Sedangkan Eza akan mewarnai semua bagian orang-orangannya. Kalian bebas kok mewarnai sesuka hati. Tugasku merakit semua bagian orang-orangan ini. Bila bambu yang sudah ditipiskan Paman, kemudian dilengkungkan, lalu diikat tali. Di tengah tali inilah kita tempatkan orang-orangan yang sudah dibuat. Inilah mainan orang-orangan ala si Bolang. Selama kita bisa membuat mainan sendiri, kenapa harus membeli? Lebih baik uang untuk membeli mainannya ditabung untuk masa depan kita.